saya menjangkakan player ini akan main untuk acara double MSL Selangor. Sebentar ni, ini Adam. Terus tak masuk. Tak bunyi. Tak bunyi ada rakaman. Ini aku menyampah dia orang ni. Tengok ah, tengok eh. Sebab acara double tidak dipertandingkan di peringkat MSL Selangor. Jadi nak jadi cerita MSSM tahun ni ada acara ni ni. MSSM tahun ni ada acara double. Jadi saya menjangkakan lah, mungkin Adam akan kena main acara double lah. Saya rasa lah. Aduh, masa ni dah tekong sebelah. Hai, tapi tak masuk. Masuklah. Apalah. Ha. Taman Mesra hari ni tak ramai sebab apa nama, balik pilihan raya masing-masing. Ainlah dia lah. Aduh. Okey, ini dia Adam. Tekong daripada sekolah sukan Bukit Jalil yang beraksi juga untuk MSSM Selangor tahun ni. Adam adalah pelajar Perayu. Umur 18 tahun. Tapi saya menjangkakan lah. Saya menjangkakan yang Adam akan beraksi untuk acara double MSSM yang kali pertama bakal dipertandingkan tahun ni. Beberapa negeri menjalankan lah acara double ni. Tapi banyak negeri yang tak buat. Okay, kita tengok. Ni dia. Harap-harap adalah pukulan daripada Adam. InsyaAllah lah tu. InsyaAllah lah tu. Okay, go. Sedap. Banyak benda sebarang. Dah, sebenarnya tu. Kan, balik.